wi jadi wong ahli zino neng kok tobati tenanan wi tetap dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya panjang ngendikane Kanjeng di Nabi, "Atta ibu minaz zambi kaman la zambalah." so, wong sing nobati suatu dosa, Wi kaya wong sing orang nglakoni dosa. Di ibarat wis putih. Moniki iki catatan dosa 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 dosa, ning kok tobat iki catetane dibusak koyo koyo orang nglakoni blas. Iwang wong sing wis tobat. di ya pancen dhewe weruh karo wong ya kudu nganu ngati hati pancen. Walaupun wong iku ya elek ini iso wae suatu saat wong mau tobat tenanan iso ngungkuli awake dhewe mungkin. Mungkin kadang-kadang wong sing sing apa ora tau zina tapi keimanan sedeng, 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 sedeng kan ini sedeng-sedeng sedeng mawon kan puterane mungkin biasa-biasa, ora luar biasa sing kaya Simalui, Allah ya, Jadi panjang, yo penyebab zina nih, warna-warna panjang, yo salah satu penghentikan dengan jenabi manzana zuniyadi. Sama yang zino, ya bakal di zino nih. Tapi, niku bukan sebagai apa jenengane umum tolak ukur nih, buatan. Jadi penyebabnya, yo ya, kuiyois bisa jadi penyebab yang lain juga bisa jadi termasuk man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya malahu sopo wong sing ngici-ngici kancane mergo suatu dosa wong mau ora bakal mati kecuali nek wis nglakoni padha dosane mungkin dhewe ana wong ya ana wong lah wong ora dhewe ana wong ngici-ngici karo usang, kanu, ngici, ngici. mungkin suatu saat bakal dibalik wong sing ngici-ngici ya sebeti iki bakal nglakoni zina. Utama ana wong nyalah-nyalahke wong liya. Ning le nyalah-nyalahke kuwi ngice ngina ngono. Ampunen iki kepiye kok iso zina kaya Ora iso didik anak tenanan umpamane. ngice mungkin ning kon tepap ngomong-ngomong ke ruang liya. Intine ngice-ngice kuwi. bisa. Jadi engko anake ya tunggal dene ana sing zino gara-gara ku -gara... jadi wingi ngiti ngiti wong liya mergo anak zino mungkin suatu saat dibalik dewi di yo dewi anak bakal zino tapi yo muka-muka awak -muka dewi kape yo sak keluarga ni zuri ya di selamat dewi dari perzinaan mau saking bahan zino nanti ku Allah li ngendi kaki latak kok Robuzina ojo nyedak nyedak zino nyedak wae ra entuk apa meneh zina ini nyedak-nyedak tok lho cara gampang ini mendekati zina karo Gusti Allah wis dilarang dhisik kok iki nyedak-nyedak tok ya nyedak-nyedak zina ki ya apa ya mungkin cara saiki ya pasaran apa kepie piye kan belum zina tapi mendekati zina nyedak-nyedak kuwi -nyedak. ya wis diharamkan tidak diperbolehkan supaya ini men, tidak terjadi yang dinamakan zina apa meneh ada secara syar'i nek wong zina kuwi yo nek wong wis zina muhsan wis duwe bojo wis kumpul bari kok zina kuwi tekan mati nyanune apa jenengane hade ning nek isih perawan utawa bujang kok zina kuwi ora ora diranjam ora tapi dicambuk dicambuk ping Satu, dicambuk dengan satu, lebari diasingkan selama setahun. Dicambuk lebari waktu gua nih ngalas nanti selama setahun lah, diasingkan selama satu tahun. Ini sini, akhirnya, jadi layahi luda memberiin muslimin ilah bihidhassalas asyibuzani tidak halal darah. seseorang muslim kecuali dengan sebab salah satu tiga perkara sing siji sing pertama mergo zina. Sing nomor loro wan nafsu bin nafsi. Matani hmm. awak-awakan. Matani wong. Ana wong Islam matani wong Islam, ha nah, iki sing matani iki ya berhak dipatani. Jenengane qisas. Nih gue yo orang sembarangan, nek yuk semua tani yuk, pak tani baik. Tidak sembarangan orang ini, bukan orang umum sing mata nih pemimpin. Nah, pemimpin gue baik proses suwe, tergantung keluargane barang. Nek keluargane nih kok rival, is orang pak tani rapopo, yuk is orang kena di pak Utawa bisa diganti dengan diat. Nah, Dendo, dendo ganti dengan dia tuh, gue serasa pata ini bayi toko membayar 1 miliar umpamanya. Iya, toko membayar gue orang pata ini, masalah. Utos taruh cuma surah popol, aku ikhlas umpatnya nengki wis tak direvisi Allah umpamanya nih. Gue yo, gue popo, orang di ini Wong lior, mata nih yo, rai so gue pesan. Ih, mata nih, mata wong wia dosa besar. Dosa sangat-sangat besar. Mata nih wong. Bahayanya sangat besar. Mereka ibaratnya ono wong kok mata ini wong. Jadi kan mungkin arep duwini anak, arep ini Jadi entek kabeh Jadi ini sing engko lebar jani anak itu arep ada sing sing ngalim mergo bapakne patane dadi ora sida duwe anak. ini secara secara nganu lho logikane logika walaupun hakikatnya ana wong dipateni terus mati wi pancen ajali sak ngono mongso nek urip pancen sak ngono nek kok pancen karo Gusti Allah umure arep dilebihkan sak ngono dipateni ora bakal iso sing ana mateni wi secara hakikat si A umpamane umure Cuidak tahun, pas ke umur patang puluh tahun ono wong arep mateni umpama yo ora bakal iso mati wong urung ajale kok urung mongso mati <guluh>. urung mongso tapi yo ya, secara syar'i tetap haram secara hari walaupun iku yo ya janjane yo ya. Gusti Allah sing mateni Gusti Allah sing nyabut nyawane ini kan dengan sebab apa dipateni oleh seseorang ini sing mata ini adalah dosa besar. Terus wong mata ini wong utawa mata ini awa edwi alias bunuh diri, dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dari iman, dari Islam. Jadi ono wong mata ini wong dia, tetap hukumi Islam. Ono wong mati bunuh diri, dia tetap hukumi Islam. Nah, terus ayat, nah Quran ini ini, ini. Ini, uh, yang kono ayat anu ning kono ayat Qur'ani ini sapa wong e mateni wong wong kuwi bakal dilebokke ning neraka selama-lamanya khalidan selama-lamanya ya yo oleh para ulama diberi tafsiran selama-lamanya kuwi yang dimaksud adalah dalam waktu, jangka waktu yang sangat lama tapi tetap suatu saat keluar dari neraka. Utawa sing selama lamanya kui wong sing matani wong liya podo podo wong islami terus menganggap bahwa membunuh orang lain itu halal. Berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ini menjadi kafir. Nah, kui sing selama lamanya kui selama lamanya I Allah, matani wong liya apa meneh ya matani awake dhewe iki disani desa besar banget pasale guru enten sanggahan guru ya heeh niku ngene dadi sunate mboten ana wong mati bunuh diri kuwi ya tetep diupacara secara muslim tetep diupacara sama muslim karena wong sing matani awake dhewe kuwi menurut ahli sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan dari Islam. Ia melakukan dosa besar, ning ia tetap Islam. Jadi ono wong mati bunuh diri, yo tetap di wajib sing wong Islam, kuwi tetap wajib mupokoro di dusi, di kafani, di solati, di secara Muslim. Ne ora, wah ya mati bunuh diri, aku ya. Kita orang yang ngopain ini ya dosa kabeh itu so kape, tusuk kape wong wi kewajiban sing isi hurip to, Ning yo api e yo rasa oke oke sing nyolati, yo men sing lian men efek cerah tetep kudu ono sing nyolati, kudu ono sing nyolati. Ya, kanjeng Nabi ono wong utang, seto, burung disarutan orang kerasan lainnya tetap dawi sahabat lihat nih saya itu sebagai supaya ini men efek jerah lah uang men ada hak-hak seseorang gue lelek di ini tetap senajan mati bunuh diri kita tetap hukumi Islam kapan hukumi Islam yo di upokoro sesuai dengan aturan yang sudah berlaku tetap bodoh-bodoh podo islami

lebih membutuhkan banyak pertolongan loh cara kebangane wong bisa ne oke kan ya berarti kan cara jaluk kirimane kan luweh oke jaluk kiriman ini tetap ya sama wong sing penting hukum isih Islam isih iman bisa sampai dibindungake Allah maghfir warhamhu tetap sampai tapi wong kafir wis ora sampai bisa dosa-dosa besar ya Dewi oh. nah, ya nganulah menghindari ya moga-moga terhindar Dewi dari dosa-dosa nah, besar sing ini sing nomor telu watariku lidini mufa rikul lil jamaah wong sing ninggal ke misah perkumpulan tegesi wong sing murtad nah, wong murtad ini pertama dikon balik nih kon nah, nih, hukum -hukum islam meneh Asli ini nih hukum-hukum Islam ono wong mau nih Islam lebari kok pindah Kristen bangun pindah Hindu pindah agama Buddha utawa maleh orang no agama belas ateis berarti kan sudah murtad aku itu kan lebih Islam nih ne orang gelem patani ini hukum secara Islam secara Islam lebih terus yo anu pemimpin khusus orang-orang orang-orang kepeh wong

Hmm, jadi jadi uh, sing memutuskan kan pemimpin, nah ya. terus sing melaksanakan ini kan atas perintah atas atas perintah pemimpin ini. orang-orang yang murtad. termasuk orang yang berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Iya, anu, murtad. Jadi keyakinan ini sholat orang wajib kan berarti wis, mongiku, wis murtad mau ikut semua cuma aleh. Oh nopo ngora sholat ditakoni, nih sampai nopo nopo ngora sholat lah sholat itu diopo orang nopo guna nih. Murtar ini wangi sangat Nek wong ini di di tobat. tobat lebari ngodoni sholat orang gelem kata ini, kata ini, wes sih gua rasa di sholat, di orang kan nanti sholat di mau kok. Nek berkeyakinan nih sholat iki ora ana gunane hmm. diopo nggo di sholat sholat iki ora wajib iki ora kena disolati sholat, sholat itu malah haram wong kuwi wong murtad kok nyolati wong kafir nah haram oh, hmm? Oh, oh, oh. nek percaya sampean ngodoni sholat iki kodoni wah wegah males males tenan Kalau <laughs> kon kon ngodoni males kok Ning mengakui bahwa sholat itu wajib. Berarti kui wong muslim Nning maksiat iki ora gelem ngotoni wis secara hukum Islam ya dipatei dipatei bedane naik sing iki kan nganu mergo males isih mengakui kewajiban salat berarti orang ngretat melakukan dosa besar merga orang nglakoni salat ia senajan lebar diatei ning lebare ya didusi di solat disolati, dikubur sesuai dengan tata cara Muslim. E itu jadi sing meng, mengakui kewajiban sholat ya tetap Islam, yang mengingkari kewajiban sholat, pada pada di ini wis murtad. Itu kan hukum Islam. Bahkan wong sing murtad wiyo, jadi banget tebusani monggo katon. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken iki tigang perkawis ingkang anu nggih sing penyebab halal darah itu si oleh dipateni tapi tetap melalui tata cara yang tertentu orang sembarangan ayo langsung pateni pateni orang ada prosedur secara syari secara syari prosedur Mulane iki di dengan Kanjeng Nabi ngendika ngene iki ya ya kanggo awake dhewe kanggo umate supaya ne men isa ngati hati ya aja nganti nglakoni zina, aja nganti mateni uang, Terus aja nganti murtad. Bisa apa dampaknya sangat sangat besar ning dunyane nganti tekan akhirat. ana urung tobat senajan apa jenenge dipateni yo ning akhirat yo tetep iso ono anu iso siksaan ning yo kabeh wae nek senajan dosane gedene sepira nek kok tobat tetep ditampa tobatte dening Gusti Allah oh. diceritake iki Kanjeng Nabi biyen zaman saat dunia kanji nabi ada orang matanya sangat puluh sangat puluh sangat puluh sangat puluh sangat puluh songo. Wisa, krim, ini, puluh tobat ngolai uang sing paling ahli ibadah ini oh kono kaya tak takon ahli ibadah ini mbasan di ngolai rono takon aku lho ini pun matanya uang sangat puluh songo. puluh sangat puluh sangat puluh sangat langsung kaget memang tadi uang sampul songo wih pol opai tuh sani sapian ora oh, ditompo to bari sampean iki. Oh, Ala malah malah di sisan. Satu. Nene nggon ati kan ya tetep ngono wong wis kepengin tobat tenanan asline iki isih ada pemberontakan golek meneh. Saiki golek wong sing alim. Wong sing paling alim di tak takon. Oh kae kono kae. Golek iki Takon, takon karo wong alim jawabi secara ilmu. Eh takon wong ahli ya, ibadah tapi tidak alim ku jawab iki secara perasaan rasa. jadi rasa kuwi koyo-koyo niki wong ora tahu maksiat koyo-koyo niki mateni wong wal gedine wong ora tahu maksiat kok. Jadi hanya menggunakan rasa. pokoknya kok sangpur sanga wis secara perasaan kuwi perasaan cara perasaan kuwi abot. Tapi secara ilmu rahmate Gusti Allah kuwi lebih besar dari daripada apapun secara ilmu secara ilmu akhirnya takkan ngaruh sing kuang yo aku lagi pun mata ini uang satu badi itu bat kalian bersih Allah di tompo no ya yo di tompo Allah ini mau apa ngambung Ning ono oh cara jadi tobat itu raming isi farto tapi oh no, carane. cara sampai yang nek tobat terus sampai ora pindah ning gonti sony sampai Tobati ora iso tenanan. Mergane apa nenggo disana sampeyan kuwi bencolong bencoleng kabeh. Dadi lingkunganane lingkungan elek. Sampeyan arep malih dadi apik kuwi angel. Mula sampeyan nek tobat wis toko pindah aja ora aja nenggon disane sampeyan pindah ning desa kono wae, sebelah sampeyan kono. Ning kono iki wonge apik-apik. Nek sampeyan pindah ning kono sampeyan taubatane nasuhat tenanan. Tobate tenanan sampeyan iso dadi apik tenanan. Eh, akhirnya ajere tenanan tobat arep pindah sitha ya entuk rahmate Gusti Allah di ngapura dosa-dosa iki mate ni wong satus apa meneh ning mateni wong siji umpame iki nek ngeling-eling rahmate Allah iki dhewe ora kena wae nah, mateni wong wae aku ming 10 kok wong 100 aku ming 10 kok iya, kena ora kena madhe wong 100 ning yo pancen gelo tenanan tobat tenanan sing 10 sing mate ni wong 10 rumangsa so, sithik akhiri, ora patek gelo kuwi malah iso luwih gece dusane Misalnya, tadi gelone ora patek ngene Lanipun repate utawa dadi ngemplengke karo desa iki malah ndadekke desa iki gedhe. Masyaallah, iki saking rahmate Gusti Allah. Mugi-mugi awake dhewe yo saking dosa-dosa sing besar sak keluargane Ya kata semanten yang kang waket kamu lo atau rakan nggih kirang langkung nyun aku yang langten mukti kinolan pinolan manfaatipun kalau akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh